Oh, emang kentang sih apanya kayaknya. Ya halo kawan-kawanku semua, hari ini kita akan coba bermain game Mad Tax Arena bersama Ane Mavisin Game. Ya jadi hari ini saya bakal coba bermain game ini lagi ya teman-teman ya. Karena ya seperti kalian tahu saya tidak bisa melupakan saat saya pertama kali ini YouTube dan bermain Mad Tax ini ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melupakan jasa-jasanya dong. Oke. Tentu saja tapi sebelum itu saya sudah suruh dulu kan kita beberapa main ini cuma saya nggak main sampai level 10 malahan. Oke, kita sekarang coba main lagi, let's go. Oke. Okay, sorry man, sorry ya. Okay. Sorry. Jangan terburu-buru ya. Oke, sorry loh, sorry banget nih. Sudah. Oke, thank you banget ya. Oke, thank you banget ya. Sabar loh, ini belum level 10, ini masih level 8. Ya saya belum merasakan kemarahan ya. Seperti ini teman-teman. Oke, sorry teman, saya lupa ternyata di situ ada laser. Oke, sorry banget teman, saya terlalu terburu-buru. Oke, sorry teman, saya terburu-buru. Oke teman, jadi kita akan coba, ternyata kita akan harus ke bawah ya teman-teman ya. Nah, sudah, seperti itu saja. Saya tadi terlalu emosi. Oke, balik ke pesona di internet, pesona itu yang ngeselin banget. Oke, ini kita sudah di level 9 teman-teman. Dan kita menuju level 10 melawan boss ya. Oh, ini saya curiga, ini lavanya kayaknya naik ya. Oh, tuh kan. Satu, dua, tiga. Oke. Sorry ya teman-teman ya. Oke. Ini pada sampai dapat 57 FPS, 60 FPS. Saking kentangnya. Wow, game terbaik yang pernah saya lihat ya. Ditambah dengan device saya yang super kentang, game ini menjadi semakin game yang terbaik, menjadi game yang terbaik untuk saya ya. Luar biasa. Wow, baru level 9 ini. Boom shakalaka. I told you. Oke, kita akan menuju level boss ya teman-teman ya. Let's go. Ini dia teman-teman. Level boss pertama kita bernama Sonic. Oke, nah kita punya blaster dan oh ini dia darah kita. Oh ini amunisi. Aha. I know. Waduh. Uset. Dia pakai one hit itu kayaknya. Aw. Mana dia, bro? Enggak ada rasa, guys. Kita enggak ada rasa. Ya. Belum. Mampus lu. Mana dia, guys? Ya pun tak tahu.
Oke, kita bisa misi-misi senjata ya, teman-teman. Oh. Kejar. Kejar, nah. Aduh tuh. Kejar. Udah, dia nambah darah dong. Nice. Easy, guys. Easy game. Wah, ini seru sekali. Oke. Kita kena, teman-teman. Kita kena. Isi darah dulu. Oh, ini gak ada amunisi deh ini ya. Ini jadi kayak armor. Waduh. Hampir kena. Oke. Ayo kejar terus sampai mampus. Uset. Hampir jasa. Hampir jasa. Seru banget sumpah. Setelah melewati kekesalan juga ini, akhirnya kita menemukan sesuatu yang menegangkan. Oke, sama-sama nge-kill. Waduh. Best card ya, bro. Gile. Tidak kena. Mana, katanya kita mau buy one. Kok situ kabur sih? Go on. Apa easy-nya ini? Sini loh, ha? Kena tuh. Ya, gak ada yang kena. Awak. Gua berarmor. Siap gak? Gua diganti gas senjata ya. Mampus. Mana NP? Aneh kejar terus, mana dia? Oh, ini nih. Hampir jasa. Hampir. Mampus. Kita bantai. Easy bukan? Easy. Easy sangat. Apa silver, teman? Oke, sebentar. Sudah berapa menit ya? 14 menit. Kayaknya 2 level lagi bisa ya. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Betul tadi hujan ya, soalnya udah geruduk-geruduk. Gak bisa kalau ngamen sabar, guys. Oh, ini agak random ya. Ambil kunci dodol. Berlindung dulu. Kena otong saya. Sakit sekali itu. Wih. Apa gembul? Sampai bingung gue. Ini menegangkan, guys. Gol. Belum dipencet, dodol. Luar biasa, guys. Ini level paling menegangkan ya. Luar biasa sih. Oke.
Kita selesaikan dulu teman untuk episode game Mad Dex Arena part keduanya. Ya kita hitungin aja teman part kedua ya, karena dulunya juga saya sempat mainin. Oke, terima kasih teman dan kita ketemu lagi di next video berikutnya. Awas sih.